BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nagoya Batam menyerahkan dana pensiun kepada Abidin, CEO PT Satnusa Persada Batam pada Senin siang. Dana tersebut merupakan dana jaminan hari tua pada Abidin yang sudah memasuki umur pensiun 56 tahun. Bertempat di kantor Satnusa Persada Pelita Batam, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Resta Mastab bertemu Abidin, CEO PT Satnusa Persada. Pertemuan ini untuk memberikan dana pensiun hari tua sebesar 8,4 miliar rupiah. Menurut Abidin, jaminan hari tua bagi pengusaha adalah investasi yang akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun banyak pekerja lainnya. Kedepan santunan JHT bisa dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya sebagai upaya mendongkrak perekonomian di Kepri, khususnya Batam. Abidin juga menghimbau agar para pengusaha untuk mengikuti program JHT BPJS Ketenagakerjaan. Selain uang jaminan aman, Abidin juga mengaku puas dengan pelayanan dari BPJS. Ini adalah salah satu terobosan yang bagus. Nah, saya menghimbau kepada pengusaha yang ada di Kepri, saatnya lah kalian masuk BPJS, ya itu adalah manfaatnya, bisa dipercaya dana itu. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya, Surya Rizal, mengungkapkan hingga kini lebih dari 10% pimpinan di BUMN dan BUMD di seluruh penjuru Nusantara belum mendaftarkan diri pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pemberi kerja dan pekerja diwajibkan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan ini sudah terdaftar dari tahun 1993. Pak Widi juga sudah menjadi peserta kita sejak tahun 1993 itu. Jadi akumulasi yang dia terima beliau terima 4,8 miliar ini merupakan kepesertaan dari tahun 1993 sampai 2018. Surya mengapresiasi masih adanya pengusaha yang taat akan manfaat jaminan sosial untuk pertumbuhan perekonomian di masa mendatang. Seperti halnya CEO PT Satnusa Persada di Batam yang mendapatkan santunan jaminan hari tua sebesar 4,8 miliar rupiah dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari Batam, Gusti Yunusa, iNews melaporkan.